Lorong Kehidupan, karya Suhartono Taatputra, dibawakan oleh Dr. Rita Kartikasari, SKM MKes. Ku berjalan di lorong yang sempit, lorong yang biasa kulewati semasa kecil. Entah mengapa terasa sesak terhimpit, meronta menjerit. Dulu di sepanjang lorong ini penuh kedamaian yang menyejukkan, dipenuhi manusia penolong yang penuh peduli. Teramat beda yang kini kurasakan, riuh, gemuruh, akan caci maki penuh dengki. Dan dendam kesumat semakin terasa, ekspresi kebencian yang menebar. Tuhanku, apa yang telah terjadi di lorong ini? Apa yang telah dikhianati hingga lantunan syahdu jadi lengkingan yang menyayat hati? Penuh kacau, cemas, dan takut lorong ini telah dipenuhi manusia berhati gersang. Tiada peri kemanusiaan. Semua menggila pada ambisi meraup materi duniawi. Setiap langkah unggah pertanyaan, apa yang biasa kudapati dan bukan yang bangsa dapatkan di setiap langkah. Tuhanku, mengapa manusia di lorong ini berubah begini? Kian jauh melangkah kaki di lorong ini, kian terasa itu bukan lorong yang dulu. Dan sekarang segala telah berubah di rupa dan rasa. Menyedihkan, pedih, dan perih. Mengapa semakin jauh meninggalkan jalan yang engkau tunjukkan? Jeda waktu dulu dan sekarang telah mengubah lorong gersang ke rontang. Tiada humaniora, apalagi karakter segala telah rusak tanpa meninggalkan bekas. Tuhanku, hambamu selalu meyakini bimbinganmu, kasih sayang dan juga takdirmu. Selama nafas masih terhembus, izinmu masih terbuka bagi hambamu untuk berusaha mengubah nasib. Selama itu pula masih ada rasa dan berharap takdir terbaikmu. Aku manusia penuh kilaf yang hanya menalar dan ikhtiar dan juga tawakal. Semua mantra, doa pun kupanjatkan. Semoga muncul di antara manusia di lorong ini lahir pemimpin
yang menyadari kekeliruannya, memilih jalan, membimbing, mengajak menuju ke jalan-Mu. Di setiap menepakkan langkah, teriring doa hanya kepada-Mu. Tuhanku, kembalikan lorong itu seperti dulu. Terima kasih.